Pemerintah Kota Pematang Siantar menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 secara sederhana di halaman kantor wali kota. Upacara yang dikemas sederhana penuh khidmat ini dilakukan mengikuti surat edaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Pematang Siantar Hefriansa, dihadiri Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, pejabat TNI Polri, Forkopimda, serta diikuti OPD TNI dan Polri. Sementara Ketua DPRD Kota Pematang Siantar bertindak sebagai pembaca teks proklamasi. Detik-detik pengibaran bendera merah putih berlangsung penuh khidmat dan penuh penghayatan. Meskipun pengibaran bendera sangsaka merah putih kali ini berbeda dari tahun sebelumnya di lapangan Haji Adamalik. Dalam momentum ini, pemerintah kota turut memberikan penghargaan kepada 43 ASN yang telah berbakti. Sementara itu, wali kota bersama OPD dijadwalkan mengikuti upacara kemerdekaan RI di Istana Merdeka secara virtual. Tim Liputan melaporkan.